Adik sakit mana? Okay, di kaki. Kenapa menari banyak? Ini awak? Bukan. Ah, bukan. Sama sama muka saya ingat dia. TikToker. Oi. Oh. Bukan ni? Oh, bukan TikToker. Bukan. Macam pernah tengok. Ya, Kak. Ya. Mana ada? Ada nama Daisy. Daisy, ya betul lah Daisy. Saya ada pengikut Daisy. Selalu ingat. Hai, Bilau. Mana okay. Boleh joget-joget. Okay. Sakit pinggang selama? Sudah 3 tahun, Master. 3 tahun? Ya. Umur berapa? 24. Oh, 2. Saya ingat. Saya ingat masih belajar. 24. Okey, macam mana cedera? Anggap berat atau pernah jatuh? Macam dah pernah jatuh, tapi awal-awal jatuh tu dia enggak sakit. Tunggu dah sampai 2 bulan baru sakit gitu. Cuma cedera biasa kan, Master. Cuma diurut-urut gitu aja sampai, tapi sampai sekarang masih sakit lah, iya. Kebas kaki. Iya. Sampai tapak kaki? Iya. Sampai cangkung pun dah tak boleh. Oh, tak boleh cangkung. Okey. Nanti boleh cangkung. Nanti boleh congkek. Betul? Betul. Okey, sekarang saya cek-cek ya. Apa nama? Daisy. Ah, Daisy. Ya, betul Daisy. Salah orang lah mungkin. Okey, sekarang saya cek-cek punya salah pertama. Daisy. Nah, ini dia punya collarbone. Tekan sini satu. Ini satu. Ayah, sini tak enak. Tengok sebelah kiri. Okey. Dua, tiga, empat. Tapi sebelah kanan sini satu. Dua, tiga, empat. Ah, Daisy sini pun tak seimbang. Ya. Kalau ini tak seimbang, menyebabkan Daisy punya tangan naik sini agak kaku. Ah, ini nyonyo. Lepas tu dari tepi naik pun tak seimbang. Kaku juga. Tiga, nyok-nyok. Ini yang penting. Lurus. Letak satu stopper. Cuba sentuh seluar saya pun agak-agak ketat. Kaku. Ah, nyonyo. Tak ke sebelah sini pun agak ketat. Nyok-nyok. Cuba tekan dengan sebelah kiri. Ini naik. Ini tiga dan ini putar ke belakang. Wah, ini ada sikit sangkut loh, kaku. Dan putar ke sebelah sini pun terkunci. Okey, sekarang cek Daisy punya leher. Cuba kepala naik. Miok miok. Putar ke kiri. Mik mik. Putar ke kanan. Wah, sini mik mik. Kiri. Okey, tapi kanan ada sikit sangkut. Nanti enak. Haha. Yang penting kaki pinggang dengan cangkung. Emang kena ya? Ya, menyebabkan seluruh badan pun tak seimbang. Elemen lali. Saya disuruh terapi kan, Master. Saya sudah terapi di Jomi. Tak baik juga. Macam mana kena saya? Dari TikTok. Oh, TikTok. Ya, saya tengok. Awak ikut saya follow back mah. Apa ni? Sinchan. Sinchan. Hai, sehat bu? Thank you ya. Okey. Gimana? Okey, sehat-sehat lah. Terima kasih pak. Terima kasih bu. Terima kasih. Selamat pulang ke Pekanbaru. Nazri. Nazri ya. Oh, Nazri. Tadi Nazri saya dia buat, dia yang buat lah. Oh, buat. Oh, Nazri hebat, Nazri. Oh, tengok office boy. Oh ya. Nah, nanti tolong hantai di bawah. Wow, ingat bunyinya. Tarik telinga. Pop. Wah, berbunyi telinga. Mana berikut? Panas. Wah. Iya, dengar bunyi apa dia? Mana persisnya kan? Wah, berbunyi apa dia? Dua tangan ke belakang, gabungkan jari. Betul. Lepas tu, tidur kaki saya. Ini dia. Bagus. Oh. Wah, dengar ah. Pop 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 pop. Sedap. Sedap. Ha? Sedap ah. Oh, yo, itu ingat KFC ah. Sekarang cek balik. Satu, satu. So lembut. Dua. Tiga. Empat dan lima. Oh, yo, bagus ya. Tengok tangan ni. Nyong. Tong 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 tong. Nyong. Tiga. Tong tong. Empat putar. Nyong.
kucing. Ami mah, wah, so lembut lah. Seimbang kan seluruh badan, macam kereta lah. Nak service balancing. Dua, tiga, tang, empatnya. Sendiri datang lah, Daisy? Iya. Wah, huyuk. Boleh kerja langsung ke sini. Kerja sini ya? Bukan. Oh. Kerja di Joko. Oh, kerja di, oh saya ingat kerja sini, boleh. Bukan. Anda, Lukman? Ah. Okey, sekarang boleh berdiri. Okey, sekarang Cacat punya pinggang. Okey, ini yang penting ya. Desi, ini sebab aturan belakang tak seimbang lah saya Cacat. Kenapa dia? Sini. Ini ialah lambang nombor 3. Wah, rasa pedih-pedih ya. Okey, sentuhan sebelah sini, nombor 4 pun pedih-pedih ya. Nombor 5, S1. Awak punya masalah ialah nombor 3 lah. Ini dia. Rasa sentuhan saja, satu jari sentuhan pun rasa sakit. Keduanya, ayok. Sakit. 3, 4. Masalah ialah ini dengan ini dia. Okey, nanti enak. Relax ya. Wah, memang sudah lali ya. Tak seimbang. Tangan. Telinga. Relax. Wah, Desi dengar bunyi ya. Pak. Ini macam keropok. Oh. Sekarang cece balik ya, Desi. Nah, ini dia. Dia pinggang dekat sini. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Ini aku nampak jari ya. Nah, 3. Aku enggak sakit, Master. Hah? Aku enggak sakit, tadi sakit. Kurang sakit lah. Bagus lah. Oh, menakutkan. Masih sakit lah. Masih kesal. Saya takut lah. Ini ya. Nombor 3. Ini nombor 4. 5. 1. Enak oh. Nanti lagi enak. Amin. Nah, sini. Abang dia enggak tahu. Oh, ya Allah. Wah, dengarnya. Ya, mantapnya. Ketawa-ketawanya. Mantap. Orang sakit di ketawa. Tak ada peri kemanusiaan. Masuk. Live TikTok malu aku masuk. Okey, sekarang posisi okey. Okey, posisi masuk. Cek balik lagi. Oh, balik. Okey. Jadi, kedua. Nah, ini nombor. Nah, sudah hilang. Nombor 3 sakit. Sudah kurang banyak. Ha? Ini nombor 4. Nombor 5. Ini S1. Okey, bagus. Okey, sekarang kita lanjutkan. Nah, Daisy tidur menyering. Buka saya. Gini dah. Ya, betul. Kaki lulus. Ini kaki. Bangkok. Ayah, sini. Oh, sini jam lah. Ya, ini. Oh, apa punya hips masalah lah. Wah, dengar bunyi tik, tok, tok, tak, tak. Okay, Daisy, sebelah sana. Bagus. Sini. Sini. Satu. Putar. Wah, pop. Ayo. Dengar bunyi ya. Plok, plok, plok. Okay, terlentang ya, Daisy. Okey, Daisy, ini yang penting ya, sebab tulang belakang ada 4 bahagian. Tadi berdiri tekan sini, wah tak enak oh. Lepas tu krok krok, bunyi kuat lah, krok. Rasa ini so berlainan, so enak. Keduanya putar ke kiri, krok. Putar ke kanan, krok. Pun rasa tik-tik. Keempat ia depan, ini penting sekali. Ya, sebab ini penting sebab selama menyebabkan kaki kebas sampai sini cangkung pun tak boleh gerakan semua sudah macam terkunci ya semua dia punya pelvis sudah sangkut sudah terkunci menyebabkan jalan naik tangga turun tangga nak cangkung semua sakit. Sekarang saya cek dekat mana ini underway line ini nombor 3 rasa ini nombor 4 sakit lah ini nombor 5 sakit sekali ini S1 3 4, 5, S1. Rasa tak enak. Sebab kenapa tak enak? Makna ini ampas sarap ada surat terkunci dari dia punya pelvis. Sekarang saya cek ya. Lipat kaki. Tengok lipat kaki sampai sini saja. Tak boleh. Tengok sampai sini surat terkunci. Tengok sampai sini tak sampai.
90 darjah. Sampai sini sudah sangkut. Keduanya, tengok kaki letak sini. Nak buka pun kaku semua. Okey. Maknanya ini ya, dia punya pelvis ya. Ini boleh gerakan punya. Daisy punya ini ya surat. Tengok ini lincin, ini cantik. Tapi Daisy punya adalah ini tengok, surat tak lincin. Maknanya dia sini surat tak cukup lincin. Menyebabkan buka tutup susah. Kalau biasa pergi X-ray atau rumah sakit atau hospital panggil, oh, mungkin nak operasi, tukar besi, tukar ini. Sebab dia semua sudah bukan sudah bulat, dia sudah empat segi dengan sudah berkarat. Apa yang saya buat nanti longgarkan. Okey, tengok lagi sekali ya. Tengok punya kaki sampai sini saja. Tak boleh naik lagi. Tak boleh lagi. Lepas tu buka pun agak susah. Lepas tu lutut. Tengok kaki sebelah kanan. Ini nombor 3. Ini 4. Ini lembut. 5. S1. 3, 4, 5, S1. Tengok kaki ini boleh tekuk sampai sini. Lebih kurang 4 jari sampai dada. Lepas tu ni kaki boleh buka. Okey, tengok apa beza nanti. Relax lah Daisy. Wah, surat ini sakit berapa lama? Setahun lebih? 3 tahun. 3 tahun lah. Maknanya umur 19-20 surat. 20. Umur 20 sudah terkunci ya? Enggak tahu, belum terkunci baru. Okey, tak apa, saya guna airline key dulu. Satu. Dua. Tiga dan empat. Relax lah Daisy. Satu. Dua. Tiga. Empat dan 5. 1. 2. 3. 4 lagi sekali ya. 3 kali lagi. 1. 2 dan 3. Okey, tadi apa yang saya buat? Tarik rasa bunyi klok klok klik klok klok untuk membukakan bagi dia gerakan. Sekarang saya cek dulu ya. Ini kaki letak sebelah sini. Ini kaki letak sebelah sini. Okay. Dua kaki letak sebelah sini. Cuba bengkok. Sakit? Boleh, masih boleh ya. Sini. Terasa macam ada ketat-ketat, tapi sekarang sudah melebihi 90 darjah. Kita cuba bengkok lagi. Okey, sampai sini tahan sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tendang. Sekarang boleh ada sikit lepas 90 darjah. Tapi dia bengkok tau. Ya, perlahan-lahan. Sekarang bagi dia, yang penting bagi ini songket, longgarkan dulu. Yang penting ada gerakan. Tadi sangkut. Sangkut tak bagus. Kunci utama di sini? Ya, kunci utama dekat tepi. Pelvis. Sekarang agak lembut sikit. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tendang. Ya Allah, perlahan-lahan. Tadi pertama kali keras, kedua kali pun enak. Sekarang kita buat 5 kali. Nanti nak tengok di punya lingkungan. Tak boleh kuat-kuat perlahan-lahan. Sebab surat 3 tahun sangkut. Ini rasa, ya lah, ada improvement. Dengan lepas tu, fleksibel lagi banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendang. Sekarang pun senang, lipat senang ya. Sebab nak saya guna kaki sebelah kiri kanan tengok seimbang tak. Kalau satu kaki susah, nak dua kali dia boleh bezakan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendang. Ouch. Sebab lama tidak pertama macam ni. Okey, sekarang saya cek lagi sikit.
pagi ini tahu lah. Kacau. Ya, betul. Nah, sekarang cecek lagi ya. Ini 3, 4, 5. Eh, 1. 3, 4, 5. Eh, 1. Cuba dengan kaki. Bengkok. Okey. Nah, melepasi 90 darjah. Hanya ketak. Ketak. Tahan sikit lah. Sudah melebihi 90 darjah. Sekarang apa yang saya buat? Sebab sudah lama tak buat lah. Dia punya otot lah. Semua sudah tegang. Sebab tidak boleh cangkung mah. Sekarang saya buka sikit bagi dia otot dengan tendon lah, longgar dulu. Kalau saya longgar, tengok ini. Kalau ini boleh pusing ya, dia ini pelvis boleh putar. Senang. Dekat rumah boleh buat latihan. Apa yang saya buat, longgarkan sini. Bengkok. Nah, tengok lutut pun boleh sampai sini dengan sini lebih kurang sampai tangan. Hanya sini ada tarikan. Tarikan kuat sajalah. Tapi sini tarik saja. Tapi ini sekurang. Ini yang penting. Kalau tadi ya, ini semua sangkut dekat sini. Tahan sikit saja. Okey, tak apa. Jerit. Come on, jerit. Come on, baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Sakit master. Okey, siap. Okey. Kenapa sakit lah? Semua dekat sini. Dia punya punggung saraf lah, otot terlalu. So, kunci dia otot dengan sini satu. So, tadi satu satu lapis keras. Sekarang bagi dia boleh putar, bukakan. Saya sambungkan lagi ya. Pelvis lock. Sakit. Sakit di sini tu, master. Yo lo, saya. Okay, sekarang putar ke sana. Longgarkan sini, ya. Semua sudah berkarat. Putar ke sini. Okey, sekarang hadap ke bawah. Pandang ke bawah. Pandang mana?
Huyo. Special. Wow, ini SpaceX punya engine. Ini keras loh. Sekarang terlentang tengok atas, longgarkan semua posisi. Sakit deh sih. Oh.
Ya, faham. Selalu berkarat. Tekok, eh? Sakit? Kurang, no? Kurang lagi, tapi... Tapi... tahan saja. Kenapa nak macam ni, ya? Bagi dia longgarkan. Sakit mana? Belakang, depan? Sini. Oh, sini. Tapi rasa... kurang banyak. Okay. Tekuk. Lulus. Bagus. Tadi hanya sampai sini. Sekarang boleh lepas. Hanya kalau saya lepas, bagi dia otot-otot lagi ringan. Ada kebahagiaan banyak. Kita buat 3 kali. Okay? Kali kedua. Boleh lagi, ya? Tapi sakit. Banyak, sedikit. Ya, banyak. Banyak. Sini. Tapi sini pun kurang, ya? Ini yang penting. Ya. Ini sokong. Tapi sakit. Tapi, okey, tenang. Kali ketiga. Sokong. Tak apa, tak apa. Yang penting boleh lingkungan dulu. Kalau lingkungan pun tak boleh, susah. Kalau soal lingkungan, nanti boleh perlahan bersisi. Rasa, sebab sini, sudah longgar. Sekarang, tadi sobat 3, sekarang lagi enak, lagi lembut. Tambah lagi 2 kali, okey? Saya usungkan dulu, saya. Sakit? Nah, tengok sini agar lulus. Perlahan-lahan. Sebab takut sakit, mah. Saya pun perlahan sikit. Akhir. Nah, tengok pun agak rata. Tadi tak pisah. Tadi buka dekat luar. Okey, tahan sikit. Tahan sikit. 10 saat. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolak. Boleh. Jadi darah nggak lancar gitu ya, dokter? Jalan darah pun nggak lancar. Jalan pun ada sikit. Tak seimbang. Panjang sebelah. Rasa macam panjang sebelah. Sebab sini sudah abunya pelvis. Ini tak seimbang. Ini sudah semua terkunci. Sepatutnya boleh gerakkan macam ni. So di ini ya, ini sudah terkunci tapi gerak. Tadi apa yang saya buat, longgarkan. Kalau ini longgarkan, boleh sampai nanti boleh buat dekat rumah, buat latihan-latihan lagi enak. Yang apa yang hari ini saya buat, yang penting ini tidak boleh dia tadi sangkut 90 darjah, tak bagus. Kalau tak sampai 90 darjah, makna ini semua sudah terkunci. Kalau lama-lama 24 umur, nanti lagi besar, lagi parah. Nanti menyebabkan sebelah kaki sebelah kanan pun rosak. Kalau rosak, huyo, nak guna wheelchair atau guna tongkat jalan. Biasa rumah sakit atau pergi hospital, dia panggil operasi, tukar besi. Ini kita panggil hip replacement. Tapi sekarang belum serius lagi, apa yang saya buat, longgarkan. Itu yang penting, kalau bukan susah nanti. Yang last 3 step, okay? Sekarang nak paksa sikit, tahan sikit.
ni, kalau saya paksa, boleh macam ni, boleh tendang, boleh macam ni, boleh tendang. Maknanya ini, saya pun agak lulus lah. Balik rumah buat latihan bagi longgar. Okey, tekuk. Nah, sekarang pun agak lembut lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendang. 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 Tak bisa ditendang. Tak apa, tak apa. Sebab tendang bagi dia kosokan. Tapi sekarang kaki pun buka macam ni. Sekarang kaki pun agak lulus. Abun rasa tadi hanya sangkut. Sekarang pun boleh masuk. Set kedua. Nah, tengok. Sakit? Sekurang banyak. Okey, tolak. Kebaikan pun sudah banyak biasa. Tadi hujur macam batu. Sekarang pun agak lembut. Sekarang pagi dua kaki lulus. Lipatlah. Nah, tengok saya letak sini. Okey, lipat. Nah, ini lipat loh. Turun lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tengok. Dah dua mata, tengok. Ini pun sama hala. Tengok, boleh lekat. Tadi, master, tengok kaki luar. Tak lulus. Sebab apa yang saya buat, mesti nak perlahan-lahan untuk awak. Rasa pun sudah longgar. Kalau longgar, balik rumah boleh buat latihan. Tadi, sakit. Tengok tak kaki sana. Perlahan-lahan tu. Tapi kalau di rumah tu, latihan. Nanti. Nasri akan ajar dekat rumah. Macam mana senaman sendiri DIY. Okey. Kalau boleh, rumah ada kawan-kawan atau adik-adik. Adik macam ni boleh tolong. Macam saya. Letak ini ke depan macam ni saja. Macam nak tengok ini 1, 2, 3, 4. Rasa sakit berkurangan. Seenak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Saya tak mau paksa. Saya hanya nak buktakan nanti nak buat latihan lagi ni seimbang. Rasa macam mana? Agak lembut lah. Agak lembut. Okey, kalau saya tak mahu guna sini, saya guna tangan tengok boleh tak? Tangan pun, rasa pun lagi. Kalau tadi dah guna banyak tenaga, sekarang saya guna sedikit saja. Tadi sebab lawan. Sebab sakit mah, saya faham. Tak mahu lawan dengan awak. Sekarang tengok saya guna satu jari saja pun boleh, tak payah lawan. Kita akan kita buat latihan macam ni lah. Dekat rumah ada keluarga, siapa pun boleh macam ni buat. Happy? Tak tahu. Ya, tak boleh tahan sakit. Okey, tak apa. Sekarang so persisti so okey. Nanti Nasri pun tolong tolong sikit buat latihan lebih kurang lagi 10 minit. Sekarang bagi saya rehat 5 minit. Tapi jangan risau. Kaki pun so enak. Nanti Nasri buat lagi, mungkin kuat sikit, bagi lagi longgar. Kalau longgar, nanti ajaran pun enak. Kalau so longgar, balik rumah, mesti mau buat latihan banyak. Kalau buat latihan banyak, baru cepat baik. Apa yang saya sabinya untuk memastikan ini so buka. Ini so buka. Karena sakit pun berlainan. Tadi, sini, tadi sini, ini. Sekarang pun berkurangan. Berkurangan. Daisy? Okay. Yeah. Rasa macam mana? Rasa kurang lah. Agak kurang. Tak apa. Ada masa. Ada masa. Sebab awak muda lagi. Saya tengok pun sakit hati 24 tahun. Kalau sini tak fikir nanti sini pun rasa. Sini pun so keras lah tau. Sini pun ada sikit kaku keras lah. Sekarang apa yang buat nanti Nasri orang baik. Dia orang bagus. Dia kan macam ni lah. Dari ini depan macam ni. Ini macam. Nasri lah ni. Macam ni. Ini bagian longgar-longgar. Mau terlibat.
Ha, okey, bagus. Rasa enak ah. Hmm, sekarang tak apa. Okey, silakan. Oh, tarik. Oh. Tarik kepala. Ah, tarik kepala. Aduh. Angkat pinggang. Angkat pinggang sikit. Hmm, okeylah, saya tengok sabun happy lah. Surat 50%, 50% surat longgar. Lagi 50% nak belahan-lahan buat latihan, lepas dekat rumah buat latihan. Ayuh. Bagusnya. Okey. Lagi disambung dulu. Mari kita Alright, so saya akan mula dengan urutan dulu. Saya nak urut you punya muscle round dekat you punya hip supaya dia lebih longgar dan flexible. And then after that baru kita sambung dengan buat exercise. Okay? Alright, so sekarang saya nak you face down. Nah, muka dari sini. Okay. Alright, stay in the middle sikit. Very good. Okay. Sorry? Ah, ya, tukang urut. Betul. Ketat ni semua ni. Apa tu? Dia tak ada bengkak. Muscle dia je ketat ni. Kalau bengkok kaki rasanya tarik ke, dari tepi sini kan? Okey, bengkok kaki. Bengkok. Turun ke tepi sini, naik sedikit. Okey, good. Tahan ya. Sakit? Boleh tahan lah. Ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang okey, sekarang boleh baring menghadap atas. Tariknya di sini kan? Bila bengkok tariknya di sini kan? Di sini ujung. Itu memang oratnya.
muscle, otot. Bila sini sudah lama tak bengkok kan, semua yang support, semua jadi keras lah. Dia jadi kecut. Sudah berapa tahun? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Cukup 2 minggu kalau injek macam ni sudah kecut. Lagi 3 tahun. Ambil masa lah. So, apa yang kita buat, kita dah release. Yang ni saya bantu untuk melembutkan otot. Okay, apa yang you kena buat dekat rumah adalah exercise supaya otot tu hari-hari dilembutkan. Nanti kejap lagi saya ajar lah exercise apa yang boleh buat. Apa, kenapa? The patient. China the patient. Next patient. Oh, bilik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sip duduk pula. 1, 2. Boleh jerit, tak ada masalah. Teruskan bernafas. Kok berhenti bernafas, mati loh. Iya loh. Kalau tahan, habislah. Aku dikira orang. Aku disiksa. Oke. Luruskan kakinya. Rasa di belakang? Belum. Ada rasa? Bagus. Tahanlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, okey. Rehat. Okay, bengkok. Bengkok kakinya. Rasa ketatnya di mana? Rasa ketariknya di mana? Di bawah. Di sini kan? Tariknya di sini kan? Iya, dekat sini. Okey, good. Saya tarik yang ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah muscle yang tegang tu. Okey. Lihat. Tahan sikit saya buat slow sikit.
Okey. Okey, cuba bengkokkan kaki. Dia memang akan masih. Paling penting, dia punya range motion you lebih daripada yang sebelum you datang. Okay. Macam saya kata, otot ni memang kena ambil masa sikit. Ha, dia tak boleh sekali rawatan, elok terus tak. Sebab macam saya kata, you dah 3 tahun dah sakit. Ha, sakit 3 tahun, pergi sekali. Untuk muscle, untuk otot, kena ambil masa sikit. You kena banyak buat training dekat rumah. Okay. Bengkok kaki. Tarik nafas, sembus. Tarik nafas, sembus. Oh. Okay. Bengkok dua-dua kaki. Cuba bengkok lagi satu set. Buka. 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 Keep breathing, teruskan nafas. Buka slow-slow. Slow-slow, buka nafas. Slow-slow, buka lagi. Control. Iya. Control. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sakit. Kesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu, tangannya dibuka. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, hip lock. Tengah exercise. Okay. So apa yang akak boleh buat di rumah? Okay. Yang pertama, cantum kakinya dan buka saja slow-slow. Kalau enggak boleh, boleh. Tapi kena selo-selo je bagi buka, bagi buka macam tu. Rasa tarik-tarik kan? Ha. Kena buat kalau nak bagi rasa tarik-tarik tu hilang. Ha, sebab tu saya kata sekarang muscle je nak kena kerjakan. Tulang boleh, tulang sudah clear, sudah longgar. Muscle je kena ambil masa. Muscle you sendiri kena buat. Faham? Memang akan sakit mula-mula, tapi kalau you buat hari-hari 5 minit.
Kalau you buat hari-hari, dia akan kurang, kurang dan kurang. You kena buat. Sama macam physio. You kena buat. Sebab physio is for your muscle. It's a good lah. Tapi physio tak release macam kita release you punya tulang. Faham? Faham lah. Okay, so dekat rumah yang ni pertama. Buka je. Okay. Yang kedua, Kak bangun. Bangun. Okay, bangun, bangun terus. Sebelum ni boleh duduk di kerusi bawah. Ini. Cuba try duduk. Okay, keluarkan kakinya tu. Lurus, sama lurus seperti ini. This one, tak boleh. Sakit. Okay. Nanti dia lari ke sana kan. Okay, sebab apa? Sebab ototnya sudah ditarik. Ototnya tarik tulangnya, posisinya. Okay, so kena lawan sikit. Buka jak ke depan sikit. Depan lagi. Kontrol. Okay. Daripada macam ni kan. Kapu punya badan, cuba slow-slow ke arah sana. Yang ni keluarkan. Yang ni dikeluarkan. Memang tak boleh awal-awal. Memang ketat. Tapi you kena buat juga. Kalau nak tak nak, you kena buat juga. Kalau tak memang sampai bila-bila, you tak boleh buat. So, memang sakit awal-awal. Sebab tu saya kata, you kena buat hari-hari tolak ke arah sana. Tangannya ke arah sini. Ya. Okay. Fokus, fokus dekat sini. Fokus you dekat sini. Keluarkan sikit kaki. Okay. Badan tegak sikit. Duduk tegak. Badan duduk tegak. Yes. Lepas tu bend ke sana. Tarik. Ada rasa di sini? Rasa di sini? Ada. Hari-hari buat. Boleh? Cuba tekan. Tarik, 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 tarik. Bila sakit, tahan. 30 saat setiap hari. Boleh ya? Okay. Masanya aja ni. Jangan risau. Keluarkan lagi. Kalau lurus, okay. And ke sini sikit. Okay, cuba buat yang benda yang sama. Okay, tekan ke bawah. Lagi. Lagi tahan. Cuba capai kakinya. Lapak kakinya macam terlalu, Pak. Ini disebabkan ototnya ketat. Kalau kamu panggil Mas Tawan sama, dia akan cakap. Ototnya sudah ketat, ditarik. Okay. Sejadinya, kamu kena praktis ini. Ini. Lepas yang ini, you pegang. Okay. Pegang ke sini. Pegang di sini. Tarik di sini. Iya. Di sini. Iya. Betul. Tarik. Okay. Lepas tu, badannya turun ke bawah. Kamu rasa di sini? Rasa di sini? Ya. Bagus. Bagi hari-hari buat. Sebab you sakit 3 tahun. Untuk recovery more than 2 tahun. Slow-slow buat. You jangan fikir masa bila nak recovery, bila nak baik, bila nak baik. Tak, you fikir you kena hari-hari buat stretching. Faham? Faham? I nak bagi you faham supaya you boleh adapt the recovery session. If not, nanti you kata, wah, buat ini pun tak boleh jalan ni, Ma. Buat ini pun sama saja. Dia bukan masalah diserawatan. This is because of you. You kena dekat rumah buat stretching sendiri. Boleh? Konsisten. Hari-hari kena buat. Memang sakit. Kita buat stretching untuk hilangkan sakit tu. You kena buat sampai the stretching you buat, first day, first month you buat, very sakit one. Second month you buat, sudah kurang punya. So, you kena continue sampai dia elok. Boleh? Okay? Dia lama ke? Lama. You sakit 3 tahun. Kalau you sakit 2 hari, I boleh cakap 2 minggu sudah baik. 3 tahun... 2 hari... 2 minggu. Ya, yeah, 2 hari 2 minggu. Jadi 3 tahun berapa obat? Saya tadi cakap 2 tahun. Kalau kamu konsisten setahun, okey. Esok your mindset you kena set betul-betul. Jangan fikir nak terus baik, tidak. You kena hari-hari buat stretching, stretching, stretching. Boleh? Okey, cuba bangun. Aduh. Cuba kakinya diangkat letak sini. Kaki kanannya. Angkat. Kaki kanan. Kiri, 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 kiri. Kiri kayaknya enggak bisa. Cuba. Enggak bisa. Cuba lagi sikit. Enggak bisa, lubang. Lagi sikit. Pegang saya. Okey, ngam. Okey.
Okey, kamu nekan sikit ke depan. Ah, selagi boleh. Selagi boleh nekan. Nekan jap, nekan ke depan. Okey, ah, berdiri di sini. Ah, berdiri macam ni. Lagi sedikit. Tahan. Ah, ya betul. Pegangnya. Dia saya tolong macam ni. Yang itulah. Badannya tegak. Ah, oh, gerak. Enggak boleh. Nanti boleh. Okay, badannya tegak. Ah, badannya tegak. Dibun. Okey. Ah, yang ni ah boleh. Boleh. Ah, jangan takut je, jangan kakak. Takut. Sister. Dia baik. Ha? Kalau dia begitu handsome pun short tower. Office boy. Rasa macam mana? Sorry, ringan banyak. Ringan banyak. Cuma ototnya sajalah. Oh, otot tegang. Sebab sini punggung ni otot semua sudah melekat. Lepas tu kaki dah sudah tarik. Rasa macam mana? Cuba macam duduk kerus sikit. Duduk. Bangun. Okey. Kerusi tak mahu. Ha? Okay, cuba. Naik. Cangkung. Naik. Cari ketiga. Boleh cangkung, no? Cuba tak besar, no? Masih susah, Mas. Ayoh, pertama kali, Ma. Oh, okay, turun. Okay lah, asalnya pun semangat lo, boleh cangkung, Ma. Boleh cangkung, boleh naik sendiri mah. Balik rumah buat latihan tengok. Sekarang boleh cangkung. Tak enak saja sebab dia punya otot. Okey lah, saya tengok saya pun happy. Happy hanya lah buat latihan banyak. Rasa happy ya? Jangan risau. Alhamdulillah. Ambil gambar kenangan. Nasri, sebelah sini. Okey. Satu, dua, tiga, empat. Eh, tu boleh. Ini Shinchan. Ini Shinchan. Ini Hello Kitty. Oh, ya. Wah, semua kartun-kartun. Okay. One, two, three. One, two, three. Last one. Gajah dikasih. Okay, go on. Dia gajah belalai. Dia selalu tak. Ya, macam ni. Dia punya belalai. Shinchan punya belalai. Okay, apa latihan nak? Silakan. Aku. Okey. Alright, dah boleh duduk. Okey. So, exercise-nya 2. Yang cangkung kena buat hari-hari. Kalau di rumah tiada orang kan? Tiada orang boleh pegang apa.